Assalamualaikum dan selamat pagi untuk hari kedua pagi di Bali. Kita sarapan dulu. Saya ambil nasi kuning. Nasi kuning dia balut dengan daun pisang. Yang ni tambahlah, saya ambil sendiri tadi. Ambil kopok. Lepas tu awak makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng dengan mihun. Ah, mihun dia tadi. Okey, itu sedikit sebanyak. Oh, air ada. Air saya. Air awak. Okey. Dia punya nasi kuning ni dia macam pulut juga, tapi dia nasi. Tapi nasi yang rasa dia punya macam pekat sikit lah. Kalau yang lain tu lauk dia rasa macam rendang yang ada rasa masam-masam limau sikit. Ini ayam ketutu tadi tu. Dan nasi kuning ni pun datang dengan lauk dia juga. Ni lauk untuk nasi kuning. Lepas sarapan, kita ambil-ambil gambar kejap sementara menunggu bas ataupun van kita semalam tu. Ha, kat sini cantik nampak kan? Ha, Bali, Bali. Ini tempat Bali. Mandi dulu. Sekarang kita menunggu van untuk pergi tengok tarian Barong. Barong Dance. Tahu bila orang waktu susah mandi mungkin petang-petang kot orang kat sini mandi. Sini boleh duduk baring kat cantik lah tempat dia. Lepas tu kat sana ada tempat kalau nak buat kerja ke apa. Dekat atas tu ada gym, karaoke, ada spa, semua benda. Kat sana ada tempat makan-makan tadi, breakfast ke lunch ke dinner, mesti kat sini punya. Babak pertama, babak kedua, sampailah babak kelima. Kita faham lah, tadi kita tengok saja. So, tu tempat main alat muzik dia. Kita tengok dia punya open stage. Dan kat situ mungkin penari-penari dia. Sekarang dia tengah tunggu penonton ramai sikit. Jadi dia akan menari kat sini. Nak duduk depan tapi takut macam ni kan, tarian-tarian macam puja-puja kan. Nanti kan tersampuk pula kan. Susah pula nanti kan. Aku tersampuk. Okay, kita tengok dia punya cerita Barong Tanah Hilap. Okay, tari Barong dan Chris. Yang pertama, dia ada cerita lah pertarungan yang jadi. Pertarungan purbakala. Lepas tu ada gending pembukaan. Intro sikit. So ada babak pertama, kedua, babak ketiga, babak keempat. Kalau korang nak baca, korang pause lah video ni. Dengan babak kelima. Ini bahasa Indonesia. Dia setiap tu dia ada banyak bahasa lah kat sini. Dia orang tengah prepare. Sebab ni kira awal lagi ni. Kira ni tempat ni baru buka pagi kan. Ada 9 suku baru start. Sekarang baru 9-7 minit. Sekarang tengah babak keempat. So cerita dia perempuan tu kena ikat. Lepas tu dia dewa tu Randa. Ya. Tapi cerita ni art berat lah. So persembahan Barong dah habis. Kita nak pergi ke next destination pula. So orang boleh pergi ambil gambar. Tapi kita tak pergi ambil. Kita pergi tempat lain pula lah. Tarian baru dari Bali. Jom kita menuju ke next destination yang Mula kita naik van. Jadi dia punya harga agak sedikit mahal. Tapi kalau nak tengok ataupun nak cari oleh-oleh macam yang ada dekat itinerary tu, dia dekat depan sana. Memang kampungnya lah. Raja Pakit. Seperti inilah. Jadi mereka Hindu yang ada di Bali ni pelarian daripada Pulau Jawa. Usaha kita berhenti makan sekejap, kita akan makan bebek dulu. Bebek ke? Taklah, penilaian yang ada. Tapi kalau awak nak makan boleh. Ini adalah tempat kita berhenti makan.
tu ada ikan. Talapia hitam. Dekat tepi-tepi tempat makan ni boleh ambil-ambil gambar. Tempat-tempat cantik-cantik sini. Sana pun ada. Sekejap lagi kita lepas makan kita jalan-jalan kejap. Okay, sini nampak cantik sebab ada ni. Apa orang panggil? Signature. Bukan signature apa? Kalau tempat sini. Bukan scenery. Kalau benda-benda macam ni. Apa-apa lah benda yang menunjukkan Bali. Tapi ni salah satu. Tapi ni kat sini lah. Nanti kita pergi tempat tu yang besar. Pergi sikit. JB start. Ada itik. Tempat itik kan? Itulah itik. Mungkin dia tangkap yang tu untuk kita makan. Tengok sana. So ni kita order sate dengan bebek bakar. Tu ya. Memang dapat sekali. Ha, ada satu set. Nak package. Takkan order satu ni je. Nak package sekali. Sekali dengan ni nak itik dia. Nampak sedap. Sebab dia bakar. Bau smoky. Nampak juicy. Tu dia. Dengan soto yang dah habis. Macam mana rasa? Tak. Ayam ke bebek? Ayam. Sedap ke? Rasa hanyi tak? Alhamdulillah dah kenyang, dah siap makan. Makan bebek tadi. So lepas ni kita jumpa dekat next destination. Kita nak jalan ni pula lepas ni? Apa tu tempat yang orang mandi tu? Oh, tak apa, kejap lagi kita tengok. Okay. Setelah makan di sana, makanya kita harus bayar di sini. Ini cashiernya. Lepas tu, sini ada cenderamatanya. Okay. Oh ya, yeah, di gelato stick. Oh ni kopi yang sedap tu, kopi luar. Tapi kita tak boleh minum sebab dia yeah, luar. Kita dah sampai ke Holly Spring. This is sick bro. Buka pukul 7 pagi sampai 6 petang. Tidak diperkenankan masuk di saat jam tutup. Tak boleh masuk waktu tutup tau. Ni nama dia Tirta Empul. Kat sini ada tempat mandi-mandi untuk penyucian. Ni bila masuk nanti kita akan jumpa ni nampak ni. Tugu dia. Okey, kita dah masuk ke kawasan penyucian, mandi suci. Tapi kita nak tengok je. Tengok tak salah. Nampak tu kat sana ada lagi tempat. Okey, jom kita berjalan ke arah sana. Ambil gambar, gambar family nampak cantik. Lepas tu ni ada tempat berkumpul dia. Ini untuk mandi. Tapi sebelum mandi nampak orang tu berhajat dulu. Dia melutut untuk berhajat. Lepas tu sekejap lagi dia mandi. Jom kita tengok tempat mandi dia. Dah, jom sini. Ambil gambar kat sini nampak. Ni antara tempat dia juga. Jom kita pergi sana. Itu. Mandi macam tu. Mandi kena pakai baju warna hijau. Tempat mandi sini ada lagi tempat lain? Tak ada, sini saja lah. Ini maksudnya yang ni lah, sebelah sana tak ada lah? Sana ada. Oh tu? Itu pun ada tempat mandi juga kat sana. Sana pun ada tempat mandi. Sini ada tempat mandi. Dan sana-sana tu tempat mandi juga. Lepas tu kat belah-belah sana tu, dia punya kuil-kuil ke apa lah. Hari ni nampak sejuk, nampak jenis je kan? Semuanya macam ada lebih kat sini untuk benda-benda macam tu kan. So kita tak buat. Tak sesuai lah untuk kita. Oh ada ikan juga dalam tu. Nampak ada ikan. Ni kita tengok. Ada ikan dalam tu. Ada ikan. Jom. Tengok sini pula. Ni pun tempat mandi. Jom kita ke sana. Melihat apa yang ada. Nak mandi ke? Boleh. Belah selain yang mandi tadi tu,
Dia ada air, orang bagi makan ikan kat sini. Dan ikan ada banyak sangat dalam ni. Nampak tu, besar-besar. Masa air terjun dia. Dan ada orang kat sana masuk. Sini je kak. Rambut jangan terurai. Nak masuk kat sini, kalau rambut panjang, kena ikat dulu. Jom, kita ke sana. Lalu tengok ada apa. Okay, jom. Ke sini. Tengok. Pakaian dia, sebab tu orang cakap pakaian dia lebih kurang kita. Kenapa tak boleh nak apa ni, terkeliru. Patung-patung. Ni tempat masuk ke sini pula. Ada apa agaknya dipanggil kita tu? Nampak ada apa? Banyak mata air. Ha? Mata air. Ui, ini banyak mata air. Dan air dia keluar macam tu? Mata air tu. Oh, mata air. Dia tak kasi buang duit syiling. Dia ada bahaya. Wah, unik. Haa, nampak tu. Air dia keluar. Mata air. Air mata air. Jenis air dekat dalam ni. Sebab dia keluar daripada situ. So air dia memang fresh lah. Fresh water. Lepas tu kalau kita tengok sana tu, tempat yang kita tengok tadi, yang dia sembah tu, dekat sana tu mungkin tempat main dia kot. Tempat semayang main dia. Itu tak boleh masuk. Dia masuk kecuali nak semayang. Tu nampak. Tak boleh masuk kecuali nak semayang. Tengok apa yang? Tengok dia semayang. Tu lah. Apa cara dia? Nampak. Dia, ni time masa dia lah. Masa yang betul lah untuk tengok. Jom kita pergi ke depan balik. Sebab kita dah nak kena keluar dah. Nak ke tempat lain pula. So ni mungkin tempat yang penyembahan utama kot. Sebab sini kita tak boleh masuk. Sini kita boleh tengok daripada jauh saja. Oh, sini pun ada banyak-banyak. Situ, 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 situ. Semua ada banyak. Masa sini pun ada. Sana pun ada. Kita ke depan sana. Luar. So besar ikan ni. Besar sangat-sangat. Itu dia. Besar dan banyak sangat. Itu ikannya. Oh. Besar. Oh, puas hati tengok. Sebab dia sangat-sangat banyak. Tengok kaki ikan tu. Kita masuk kat sana. Keluar kat sini. Ni pintu keluar dia. Pusing lah. Masuk. Masuk. Pusing. Keluar sini. Jual baju-baju yang cantik-cantik. Oh, ni dia boleh kat sini kot. Oh, ni ada baju. Yang tak nak. Beg-beg pun ada. Lepas tu sini ada tu. Beg cantik-cantik. Macam-macam jenis souvenir ada kat sini. Pakaian-pakaian. Beg-beg. Ini ada produk-produk kayu. Ada. Ini pun beg daripada Bali. Ini kopi. Kopi. So kita nak pergi minum kopi. Arabica. Pokok Malaysia tinggi. Pokok Malaysia. Pokok pisang yang tinggi. Pisang dia duduk kat atas tu. Nampak tinggi kan. Macam ni. Pisang dia tinggi-tinggi. Lemak ya. Ya, biji kopi sebelum dia makan sama luak, penyakannya tinggi. Selepas dia makan sama luak, dia punya renak. So, sudah fermentasi yang berkeluar. Ini luak yang makan biji kopi. Dia akan pilih biji kopi tu. Lepas tu dia makan. Lepas tu dia keluarkan balik. So orang ambil masak kopi tu dan buat air kopi. Biji kopi. Tanam, biji
Jadi kopi ini masih tiga lapisan. Pun. Jadi kopi itu sebenarnya punya tiga lapisan. Pertama warna merah, kedua yang keras nih, ketiga yang nih. Tapi warna merah itu dia makan. Makanlah, dia lembut sedikit. Kan dia manis, rasa berminyak. Ya, nggak rasa aduh sekarang. Ada robusta. Robusta. Ya, kalau jenis kopi robusta, bikin itu lebih kecil kak. Ini kopi biasa. Ya, kami sanyanya waktunya kurang lebih 30 menit. Sampai warnanya ada bermacam ni. Ya. Nampak bau boleh. Ya, kami tumbuk macam ni. Ya, lepas kami tumbuk, kami ayak sampai jadi powder. Yang ni luak kopinya. Tadi kita dah tengok masak kopi dekat sana. Dah siap proses kopi daripada luwak tu. Kopi-kopi dah siap, dah kisah-kisah jadi kopi. So, kita boleh cuba dekat sini. Kita akan bancuh macam-macam jenis kopi apa yang kita nak. Duduklah minum kat sana. Ada 14 jenis kopi dan teh yang campur-campur. Coklat. Boleh rasa. Lagi satu. Ini bang ya, rasa lu tanpa gula bang ya. Okey, tanpa gula, luwak tanpa gula. Okey, lepas tu macam pancake, macam mooncake. Macam mooncake. Okay. B, bukan besha. Kopi luwak ni. Awak tak minum ni? Tapi rasa dia dia pahit. Tapi masam-masam sikit. Tapi bila dah telan tu, dia rasa lama. Dia rasa lama dekat tekak. So sebab tu lah orang suka kopi luar ni. Ini tak letak gula pun sedap untuk kalau orang minum. Kalau kenal rasa kopi, ada rasa lain dia tu. Di sini ada macam-macam air yang kita rasa banyak-banyak tadi. Lepas tu antara yang sedap ada kita rasa Rosella tea. Rosella. Dia nak tu, coconut. Rosella, mangosteen. Lepas tu ada banyak jenis kopi-kopi kat sini. Dan kat sini pun yang ada lemongrass tadi. Apa? Coconut. Ah, boleh coconut ni pun sedap juga. Dia nak minum kat rumah. Minum. So kat sini pula ini tak boleh ha. Ini arak Bali. Arak Bali. Rasa sini ada coklat. Milk coklat ada. Cili coklat. Oh, cili coklat kena rasa. Cili coklat. Okay, kita rasa cili coklat. Rasa coklat tapi pedas-pedas sikit. Pedas-pedas panas-panas. Cappuccino coklat pula. Rasa coklat. Dan rasa cappuccino tu kuat. Alright, kita ambil gambar dulu kat sini. Ambil kopi luak tu minum. Lepas tu ngadap sana. Sejuk kan? Sini rasa segar tu saya cakap tadi sejuk. Dia bukannya sejuk tu tapi dia macam sebenarnya oksigen banyak. Sini oksigen banyak so rasa segar. Okay, so sekian saja. Bukan sekian saja untuk hari ni lah. Untuk dekat sini. Sini kan kita dah tengok dia. Kita dah rasa kopi luak. Kita dah tengok macam mana binatang luak tu macam mana. Musang tu. Lepas tu kita tengok pelbagai jenis teh. Ada 14 jenis teh tadi. Kita dah rasa semua. Dan kita beli teh mana yang sedap untuk kita. So sekarang kita nak ke tempat lain. Tapi sebelum tu, sebenarnya saya nak tunjuk kat sini. Pemandangan yang cantik kalau kita beli kopi. Lepas tu kita minum kat tepi-tepi tu. Layan lah kopi sedap-sedap. Lepas tu tengok duduk pula kat tempat-tempat tu. Sini walaupun nampak terik dia memang panas. Tapi sebenarnya kan dekat sini dia rasa segar. Walaupun muka saya berpeluh-peluh kan. Tapi dia rasa segar. Sebab segar yang sini kan banyak pokok kan. So rasa oksigen banyak. Rasa cukup oksigen. So rasa walaupun duduk tengah panas ni rasa seronoknya. Lagi-lagi minum kopi kan. Tengok macam kat bawah ni. Kat bawah ni ada tempat minum kopi. Sana pun ada tempat minum kopi. Kopi dia tadi tu beli kat sana. Situ orang beli kopi. Tapi kalau macam sekarang tengah panas ni, orang minum dekat bawah-bawah tu lah kan. Okey lah.
kita pergi ke next destination pula. Cantik kan tempat ni. Kalau korang pergi Bali, korang boleh pergi lah tempat ni. Oh ni tempat laluan dia. Turun tangga ni untuk pergi tempat minum yang bawah tu. Masa ni tadi tempat yang kita minum kopi semua, memang shock tempat sini. Dan sini laluan kita pergi, eh ni beli teh, kopi semua tadi. Ha, itu ada cendera mata, cendera hati. Jomlah kita pun pergi sana pula tengok. Ha, RM50 lah. Baik beli satu. Mahal juga barang-barang kat Bali kan. Beli kopi tu, satu bekas kecil tu juga sikit, bekas besar. Ni. Ha, bekas besar tu. 200 gram, RM50. Boleh tahan. Tak boleh tahan lah, RM50. Tak boleh tahan lah. Ha, lalu kat sini lagi lah rasa segar. Pokok-pokok banyak macam ni. Ha. Boleh? Ha, tu biji kopi tu yang buat. Ha, ni biji kopi. Ni biji kopi lah ni. Biji kopi. Dah masak. Ya, tak zoom, tak fokus. Dia tak fokus. Naik van jap. Ha, naik van dulu. Inilah destination kita yang kita cakap tadi tu. Sini. Kintamani. Kintamani. Atas bukit, tengok view dia sendiri. Bukit yang tinggi, yang besar, pemandangan cantik. Ada tasik kat situ. Ini tak nampak macam kat Indonesia. Ini nampak macam bukan Indonesia. Dengan dia punya lighting, dengan sini sejuk. Sini sejuk kan? Dengan sejuk, dengan lighting dia, dengan berbukit bukau tu, memang cantik kat sini. Orang patut datang sini kalau datang Bali ni. Naik atas bukit ni. Ha, pemandangan dia macam tu. Tasik. Besar nampak tasik. Sampai ke sana. Dan dia dikepung dengan bukit-bukit. Ha, seluk. Daripada depan ni. Sampai ke sana. Sampai pusing dia. Oh, memang cantik. Bawah ni ada tempat minum. Warung Munduk Arum. Sejuk. Sejuk ke atas ni. Jom. 22 ke sana. Degree. Ha, 22 degree. Belakang ni cantik lah. Dia nampak. Cantik nampak apa ni, bergundung ganang, cerah semua tu kan. View dia nampak bukit-bukit tu cantik. Dan maksud saya, nampak macam cerah, nampak macam panas kan. Tapi sebenarnya sejuk. Macam kat Swiss. Macam dekat Swiss. Swiss lah kita pergi masa spring macam ni lah lebih kurang. Tapi tapi kalau nak tengok yang view lagi cantik lah kat sini. Kita tunjuk. Kita tunjuk kat sini. View lagi cantik. Sini. Ah, nampak tu. Macam bukan dekat Indonesia. Macam bukan dekat Indonesia. Cantik. Apa ni? Bukit kat sana. Dan lighting dia nampak cantik je. Oh, lighting dia cantik. Nanti kalau mau ya. Okey, tak apa. Kriteria Ubud by Alas Harum. Alas Harum nampak. Alas Harum. Alas Harum ni tempat sawah padi berbukit. Jadi kita tengok kat dalam dia macam mana. Ataupun kat sini ada Kriteria Ubud by Alas Harum. Tempat dia macam tu, tempat unik-unik macam tu lah. So ni kalau datang kena bayar tiket untuk masuk. Bayar tiket untuk masuk. Ada dia punya deko-deko sikit. Dapat pakai ni. Gelang ni tanda kita masuk sini lah. Haa, pakai ni. Ada gorila, kita nak pergi tengok gorila. So, itu Alas Harum. Kita akan pergi ke tempat-tempat tu lah. Korang boleh sewa pakaian dia yang paling panjang tu. Lepas tu naik swing ni, pakai tu. Macam nanti dia swing. Tapi lepas tu, sini pun ada. Sini ada bed untuk untuk katil. So dia akan swing juga. Banyak dekat atas tu pun ada, nampak. Nampak. Banyak orang swing. Oh, ada flying fox. Kita nak naik, kena beli tiket dulu. Tiket dia kat sini. Seperti itulah harga dia. Extreme swing lah, super extreme swing. Yang paling murah.
Ha, kita ambil back swing. Dia tak tu sangat. Dia tak ekstrim sangatlah. Dia tak ekstrim sangat. Tapi okey, dia boleh naik tu. Apa yang penting adalah experience tu naik apa budak ni lagi. Kita dah naik tadi swing. Apa pengalaman awak naik swing? Best lah, dia punya view cantik. Cuma sekarang saya dah gelap sikit. Tapi okey lah. Kemudian tu kurang ekstrim tapi okey lah. Okey lah sebab first experience. Sebab lagi pun kita bukan nak ekstrim, kita nak tengok-tengok. Itu paling murah. Itu paling murah satu. Sekarang kita tunggu yang lain-lain naik dulu. Naik juga lah. Macam ni tadi ada geng-geng travel sekali dengan kita yang mencubanya juga sebab dah dah sampai. So cuba. Sekarang pukul 6.24 tapi sini dah macam pukul 7 lebih kalau kat Malaysia. Kalau dari sini, duduk sini nampak orang kat belakang, nampak orang dalam buai. Sebab sini ada banyak. Sini untuk ambil gambar. Sana ada buai. Sana buai. Banyak buai kat sini. Malam pun hidup tempat ni. Cantik. Cantik. Lampu-lampu. Itu padi ke? Okay, itulah tadi semua kita pergi dekat Alas Harum. Alas Harum ni tempat yang best kalau korang nak pergi honeymoon. Kalau pergi honeymoon, pergi Alas Harum. Kan? Tidur sini. Ini tidur sini. Datang memang tidur sini. Duduk 2 malam ke kan? Tidur sini. So, sebab tempat dia tenang dan cuaca dia sejuk. Garing tak? Petai nasi. Tapi dia tak ada kuah-kuah kan. Malioboro. Kalau korang datang Bali kan, kalau korang duduk sini, korang kena try. Duduk dekat Kuta, korang kena try Malioboro ni. Dia punya ayam ni sedap. Ayam presto goreng crispy tu. Ayam presto goreng crispy. Ambil dia seko sebab sedap. Nah, seko okey. Jangan tadi separuh ke? Kita ambil separuh. So, separuh tu pun tak ada besar sangat. Okey lah. Boleh makan dorang. Boleh makan dorang. Tapi kalau jenis kau nak pelahap betul, ambil je seko tu. Dia bukan ada besar. Besar sangat pun. Ni bebek. Bebek ni rasa mesti okey juga. lepas tu kan, ayam dia tu, korang nampak ada tulang kan. Tapi bila korang makan, korang tak rasa pun tulang tu. Sebab tulang tu rapuh dah macam apa lah. Okay, macam dah sebahagian daripada isi. Dia orang panggil lunak. Dah selesai makan, alhamdulillah. Lepas tu kita nak tengok apa ada dekat dalam. Apa ni? Minimart. Assalamualaikum. Singaraja. Kenapa pintu sampai? Ambil peringgas.